bolak-balik. Tapi sana gawe. Iya. Isinya udah berapa lama? Awal Oktober. Selamat sore Pak. Middle siang, middle siang. Mega, cantik banget sih. Ya ampun, gak ada recehan. Oke Matt, saat ini gue ada di Ayam Presto Nita, Nyonya Nita. Ini kita mau makan ayam bakar. Oke, Matt, sekarang gue lagi makan ayam bakar Presto. Ini bisa dilihat sambalnya, gue suka banget nih sambalnya, benar-benar alami, bukan yang kering-kering kayak di pasar. Serasa di desa apa kita, desa Cianjur. Oke, gue makan ya. Kita coba. Bismillah. Melayang. Fly. Enak banget ya? Serius? Enak. Profesional sih ini. Ini kok mati? Gak apa-apa, hidup. Disentuh aja layarnya sekali. Hidup. Terus. Ini kacang apa ya? Kacang balam bu. Ngomong-ngomong Mega bisa masak? Gak bisa gue. Gue selalu beli bang. Serius nggak bisa masak? Nggak bisa. Bisa nyanyi. Biasanya orang bisa nyanyi bisa masak? Nggak. Kalau gue spesial. Nggak bisa nyanyi, bisa nyanyi nggak bisa masak. Kan biasa orang yang lahir bulan Mei bisa masak. Kata siapa? Buktinya gue nggak. Entah. Ya next gue bakal belajar ya, lah. Anak Jakarta. Maunya yang instan. Coba dong tulangnya. Terus. Ini tulang. Kita makan sama sambal. Nasi. Mantap ya. Pasok dangdutan. Di luar ada dangdut. Hmm.
Gak usah di luar, depan lu aja bisa nyedangdut. Kayaknya bakalan nagih nih gue kesini. Mau kesini lagi Mega? Mau lah, kalau diajak. Enak, enak serius. Sama kemangi ya, lagi. Ini makanan Indonesia. Mantul. 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 Emang tahu mantul apaan? Apaan mantul? Mantap betul. Acara di TV. Mantul. Romannya lapar betul. Iya. Perjalanan jauh. Jauh. Lapar. Kenapa? Tasty, enak banget. Ini sambal dianggurin nih. Ini sambal dianggurin. Oh iya. Coba deh. Ini sambal apa? Gak tahu. Coba aja. Kayak manis sih. Oh, iya. Sambalnya manis. Kayak siapa yang manis? Kayak kamu. Salah, kayak kecap. Mega. Moet. Sayang ya kita ketemunya telat. Ah. Kocak lo, kocak. Coba ketemu zaman SMA ya. Lu mah demennya mana kecil bang. Biwiwi. Tulang mana tulang? Ini tulang. Sekarang gue kayak kucing makan tulang. Gede banget ya tulang. Serius gede banget. 1, 2, 3. Makan. Kayak makan apa ya? Keripik gitu ya. Keripik iya, tulang iya. Kangkungnya. Ini sih namanya klimaks. Pencapaian klimaks. Ayo ke sini ajak Yulia ya. Yulia rame. Pulang. Atau lu jangan jangan gue doang. Ada lagi, jadi kan enak. Enak serius. Nek Ani juga lucu. Iya, dia lucu. Kan bawa dia. Next sama Nek Ani dong. Request, request. Kalau dia gak sibuk, ini bebas sih katanya. Dia mah bebas banget. Makannya bisa marmelek. Kayak orang apa? Sakau. Astagfirullah. Ini timun. Timun sih biasa rasanya timun. Rasanya timun banget. Timun. Timun. Capek bilang buah pir. Oh iya masih ada tulang. Satu. Oke. Okay. Gede banget. Besar.
Copot. Salt. Coba. Meong, meong, meong. Ini vitamin apa ya tulang? Enggak ada vitamin ya? Enggak ada deh. Biasa aja. 10% nih. Jadi kucing. Enggak apa-apa. Parah sih. Enak banget. Enak-enak. Untung mulut gue gede. Dimasuk. Semuanya bisa dimakan kecuali piring. Eh, nggak bisa. Emang bisa tuh, itu dimakan jeruk nipis. Ayo lo. Timun banget. Timunnya berasa timun. nggak presto. Sekali lagi. Minumnya es teh manis. Rasanya es teh manis banget ya. Rasa tehnya berasa. Kan namanya teh manis Bang Gusti. Alhamdulillah. Jangan lupa like and subscribe. Dah. Beri temanin Mega. Hai. Ya. Ya, silakan makan. Oke. Sendoknya enggak ada. Pakai tangan? Serius? Ini. Oh iya. Oh iya, nih sendok. Oke. Nih. Ya. Oke. Nih sambalnya asli nih. Bukan cabai kering. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Asli. Oke, silakan dimakan. Oke, dulu. Terbalik banget. Ini kayaknya bisa dimakan tulangnya. Jadi nggak harus nasi kucing karena tulangnya bisa dimakan. Coba. Empuk nggak? Empuk. Beda ya? Apa sama kayak di kantin Sogo? Nggak, itu bumbunya ngeresep sih kalau kata gue. Bumbunya itu meresap. Yes. Ini tulangnya. Bisa dimakan? Bisa. Tulangnya?
Oh iya. Ini belum selesai. Ini lagi nih. Tulang. Tulang ya? Ya tulang. Gampang banget. Udah kayak makan kuat, udah kayak makan kayak ciki-ciki, kayak makan ciki. Gampang banget di kunyahnya. Oke, lanjut. Lanjut. Makan dong, Bang Gusti. Sambalnya kayaknya pedes ya. Ada terasi-terasinya pastinya. Jadi kalau terasi itu emang khas banget deh di Indonesia ya. Kalian. Enak-enak. Itu tuh kayak ada kacangnya gitu. Ini sambal apa? Sambal ulek biasa. Sambal lado. Sambal lado. Lado. Ini lebih halus sih sambalnya daripada yang ini. Oh, kalau ini tuh sambal ini. Sambal kangkungnya ternyata. Gak fokus dong. Pedas juga sih. Ini sambal kangkung tadi. Tapi enak juga. Dia ada kacangnya gitu. Jeruk. Nya di press bisa tuh. Oh, yang pressnya ke ini ya? Sudah ya. Yang kalian dong. Gua gak tau pressnya kemana ya. Gue jadi pengen makan tulangnya doang. Wah, buat enak banget, lahap makannya. Mega dengar-dengar bisa nyanyi ya? Sejak kapan bisa nyanyi? Sejak kecil sih, sejak udah bisa nyanyi, udah bisa nyanyi. Nyanyi pok ame-ame. Serius? Yang di mana tuh ya? Di Facebook ya? Manggung kan? Oh, ya itu lagi ada kayak lagi ada lomba gitu, lomba kayak karang taruna gitu. Terus gue disuruh sama nyokap gue suruh ikut, sama teman-teman rumah gue juga suruh ikut tuh. Ya udah, gue ikut aja. Gak ada kepikiran sih mau bakal juara satu, karena kan emang saingannya tuh kan banyak. Gue juga nggak kenal-kenal juga sama saingan gue nanti. Lumayan ya, juara satu. Ternyata ya. Alhamdulillah, juara satu. Dan hadiahnya ya lumayan buat diajan. Iya. Bagus sih, apa? Suaranya Mega bagus. Apa? Getarannya, apanya. Kasih. Intonasinya. Karena emang hobi juga. Karena hobi, ya udah. Dilanjutin aja fokus dengan nyanyi-nyanyi. Itu juga otodidak, gak pernah belajar-belajar. Coba makan tulangnya. Tulang dimakan. Meong. Enak-enak. Ya. Ayamnya habis sih. Habis lah. Enak-enak. Makan tulang ya. Kayak apa? Kayak kucing ya? Makan tulang. Kayak cat. Kangkungnya bikin ngiler tau gak sih? Ada bikin ngiler kangkungnya. Ada daun kemangi. Seger banget ini. Ini daun kemangi. Aku mau makan kangkungnya dulu.
Segar. Oh ya Mega, Instagramnya apaan? Enggak, nama Instagram gue Mega. MEG-nya ada 4 ya. Titik TWT. Jangan lupa di-follow, oke? Okay? Oke. Okay. Ntar gue kasih tahu di deskripsi. Aduh, bener. Habisin. Oke, udah mau habis. Nih, pas di sini cepetin. Oke, sekali lagi swap. Okay. Gimana? Maknyus? Enak. Lagi. Saat ini gue ada di nasi goreng rempah daerah Tebet Raya. Tepatnya di samping Bank BCA Jalan Tebet Raya. Minumannya. Mau rekam. Ini nggak perekam ya? Nggak perekam? Sudah. Ya, makasih. Wah, nasi goreng bandit. Ini apa namanya? Mozzarella pedas. Ini ayam mozzarella. Kayak mayones ya? Ayam geprek. Ayam geprek mayones mozzarella. Ada tempe juga. Ada Widya, si cantik. Ayo kita makan. Ini kental banget ya. Ini kan mozzarellanya. Mozzarella. Ini ayam geprek. Kayaknya pedas ya. Iya. Ini kolnya digoreng. Kolnya digoreng. Tempe. Ya, selamat makan. Habisin ya. Kalau ini nasi goreng bandit, biasa sih tampilannya. Nasi goreng telur, kayak ayam. Masih panas. Ini yang lain? Enggak. Pedas enggak? Ya. Daerah sini enak banget ya. Serba ada gitu, serba ada, makanan ada. Daerah Tebet Raya. Rasanya apa? Ada rempah-rempahnya nggak? Rempah-rempah. Ini yang bikin enak.
Itu keju ya? Kayak semacam keju ya? Ini keju mozzarella-nya campur sama sambal. Sama ayam. Itu enak banget. Campur empal. Apa kata itu maknyus ya? Maknyus. Kamu makan? Iya nanti. Tulangnya bisa dimakan nggak? Enggak ya. Kayaknya empuk. Enggak ya. Keras. Ya, ini kan digeprek. Iya, habis kamu aku makan. Kamu mau pakai ini? Hah? Makan sampai habis. Kalau kamu. Halo. Habis. Jadi ya, pedas ya? Kayaknya. Kayaknya. Kepedesan gitu. Terus ya makannya cabenya kayaknya enaknya pakai tangan. Iya, seharusnya pakai tangan tapi takut panas tangannya, jadi pakai sendok aja. Habisin ayamnya belum? Ayamnya tinggal tulang. Tempenya? Ini minumnya apa sih? Ada susunya ya? Ini orange juice Yakult.
ini kayak apa ya, sambal setan gitu, sambalnya dari setan. Sambalnya bikin setan. Ini sambalnya bukan sembarang sambal, dia original. Iya. Kan ada tuh sambal kering, tapi ini asli. Iya, ini sambalnya doang. Sambalnya segar, bukan yang kering-kering itu. Habis. Habis. Selesai. Alhamdulillah.